Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Chu Feng tidak akan pernah berpikir bahwa gadis kecil itu tampak begitu murni, namun juga begitu tanpa pamrih. Tidak peduli apa yang kamu katakan, tapi dia juga masih sedikit cantik. Jadi, bagaimana bisa dia mengatakan hal seperti itu, entahlah. Apah, menikahimu, mengapa aku tidak berani? Balas Chu Feng. Tapi Chu Feng tidak mundur, lalu dia menghentikan langkahnya, dan meletakkan tangannya di bawah dagunya. Memandang ke atas dan ke bawah dengan matanya, dan dengan serius mengevaluasi keindahan di depannya ini. Baru kemudian dia menemukan bahwa, usia Sumei mungkin tidaklah tua, tetapi perkembangannya cukup bagus juga. Itu benar-benar memanaskan hasrat orang-orang dengan melihat wajahnya dan juga lekuk tubuhnya yang indah. Kamu berani menikahku, tapi aku tidak. Dasar bajingan sialan, teriak Sumei. Karena dipandang oleh tatapan tajam Chu Feng, Sumei tidak bisa mengimbangi wajah itu. Dia akhirnya menemukan bahwa, dia berpikir kalau dia terlalu berpengalaman dalam bertindak tanpa malu dengan Chu Feng. Namun hanya dengan beberapa kata dari Chu Feng, dia menjadi benar-benar panik. Oh, itu bagus jika kamu tidak menikahiku, karena kamu benar-benar bukan tipeku, balas Chu Feng sambil samar-samar tersenyum, dan seolah-olah beban besar telah dilepaskan sambil terus berjalan. Kamu pria bajingan. Suara marah Sumei datang dari belakangnya. Untuk membalas dendam pada Chu Feng, Sumei tidak meninggalkan Chu Feng tidak peduli apa yang akan diktakan oleh orang lain, dan dia terus menempel di sebelahnya. Saat mereka berjalan, Chu Feng tanpa sengaja menarik banyak permusuhan. Chu Feng benar-benar tidak berdaya melawan tindakan Sumei. Pada topik kekuasaan, dia sangat jauh dari Sumei. Dan bahkan jika dia lebih kuat dari Sumei, tidak perlu menggunakan pertempuran untuk mengusir kecantikan kecil itu. Karena dia tidak berdaya, Chu Feng lebih baik menikmatinya saja. Kadang-kadang, dia mengagumi penampilan Sumei. Namun sesekali dia sedikit memprovokasi Sumei, dan itu membuatnya marah seperti guntur. Dia meraih lengan Chu Feng, dan kemudian menggigitnya. Lalu dengan marah menggedor punggung Chu Feng, dan di sepanjang perjalanannya Chu Feng cukup teraniaya. Mungkin sangat sedikit orang yang mengenali Sumei, tetapi dengan kecantikannya, dia bahkan bisa disebut sebagai nomor satu di pelataran dalam. Melihat Chu Feng menggertak kecantikan seperti Sumei, ada banyak laki-laki muda yang berjalan dan mencoba untuk memperjuangkan keadilan, dan menarik para pahlawan untuk menyelamatkan keindahan ini. Tetapi yang mereka dapatkan adalah kutukan dari Sumei, dan bahkan ada dua orang yang tulang rusuknya patah oleh Sumei. Ketika mereka melihat lencana Wings Alliance di dada Sumei, mereka semua hanya bisa mengutuk keberuntungan mereka. Keduanya terus berjalan, dan semua pengamat akan memusatkan perhatiannya kepada mereka. Sama persis seperti itu, mereka berdua menjadi pemandangan yang terlihat aneh. Ketika mereka berjalan ke El wilayah luar, sejumlah besar orang sudah berkumpul di sana, dan mereka menjadi titik fokus perhatian orang. Guys, bukankah itu Chu Feng? Tampaknya ada seseorang di belakangnya. Bukankah itu Sumei? Dua sosok lagi keluar dari kerumunan, dan itu adalah saudara naga dan macan. Kedua orang itu sangat takut pada Sumei, sehingga mereka ingin berbalik dan melarikan diri. Bai Long dan Bai Hu, bantu aku hentikan bajingan ini, ucap Sumei. Tapi ketika Sumei memanggil mereka, mereka tahu bahwa mereka tidak bisa melarikan diri. Saudaraku, apa yang harus kita lakukan? Tanya Bai Hu. Kufha, karena sudah seperti ini, kita hanya bisa menindaklanjuti dan memberi Chu Feng sedikit penderitaan. Karena kalau tidak, Sumei tidak akan memaafkan kita, balas Bai Long. Keduanya segera menatap mata satu sama lain, dan kemudian mengingat perintah Sumei pada beberapa hari yang lalu. Mereka tidak bisa membantu, tetapi malah menggertakkan gigi mereka,
dan kemudian melompat ke arah Chu Feng karena mereka ingin memblokirnya. Chu Feng yang sudah memperhatikan keduanya dan melihat, ketika mereka melompat ke arahnya dengan wajah tidak baik, ia pun tahu bahwa mereka akan menyerangnya. Memang benar, kedua saudara itu tiba di depan Chu Feng. Mereka menjulurkan satu kepalan tangan dan satu tendangan, yang saat ini mengarah ke perut dan kaki Chu Feng. Keduanya itu berada di level 6 ranah spirit. Dan meskipun mereka tidak menggunakan keterampilan bela diri mereka, kekuatan dan kecepatan mereka adalah kelas atas. Jika beberapa hari yang lalu mereka menyerang Chu Feng, mungkin Chu Feng tidak akan memiliki cara untuk menahan serangan mereka. Tetapi sekarang, itu tidak lagi sulit baginya. Wush wush. Chu Feng tidak mundur, dan dia malah maju. Dengan satu kakinya menyentuh tanah, tubuhnya tiba-tiba saja berputar, dan dia menghindar di antara dua orang yang tampak seperti angin. Aura ini, ranah spirit tingkat 5. Ucap kedua saudara itu yang merasakan aura Chu Feng, tetapi mereka terkejut karenanya. Bagaimana dia bisa menghindari serangan keduanya, sementara dia hanya berada di tingkat 5 dari ranah spirit? Itu tidak masuk akal. Pada saat itu juga, kedua bersaudara itu merasa bahwa mereka tidak punya wajah lagi. Meskipun Chu Feng adalah orang yang berbakat, namun keduanya tidak biasa juga. Bagaimana bisa mereka membiarkan orang kecil yang hanya berada di tingkat kelima ranah spirit, itu bermain-main dengan mereka yang berada di tingkat keenam ranah spirit di depan mata orang banyak seperti ini? Berpikir sampai titik itu, hati mereka berdua menjadi lebih dingin. Mereka mengubah gaya bertarung mereka, dan beberapa telapak tangan bermunculan pada saat yang sama. Tak terhitung telapak tangan angin yang terlihat dengan mata telanjang, itu mulai terbang menuju Chu Feng. Telapak tangan angin itu cukup padat, dan hampir tidak ada cara untuk menghindarinya. Dua orang ini, gumam Chu Feng. Melihat bahwa mereka berdua benar-benar menggunakan keterampilan peringkat 3, Chu Feng mulai mengerutkan keningnya. Dia sudah tidak bisa mengelak terhadap keterampilan itu, jadi dia harus menggunakan keterampilannya sendiri untuk melawannya. Tapi ada terlalu banyak pengamat di sini, jadi jika Chu Feng benar-benar menggunakan keahlian bertarungnya, maka kekuatan sejatinya juga akan terungkap. Setelah beberapa saat melakukan pemikiran, Chu Feng segera menggigit lidahnya, dan kemudian menuangkan energi spiritual di dalam tubuhnya kepada kulitnya. Dia bergeser ke arah telapak angin tertipis, dan kemudian dia ingin mengambil serangan secara paksa. Bang bang bang. Setelah beberapa suara berat terdengar, Chu Feng tertabrak oleh tiga telapak tangan angin itu secara terus-menerus. Meskipun gelombang rasa sakit seperti mati rasa datang dari punggungnya, tapi dia tidak menderita cedera internal, itu sehingga saudara naga dan macan memang menahan diri. Tetapi untuk mengecoh lawannya, dia melemparkan dirinya ke depan. Dan pada saat yang sama ketika dia mendarat di tanah, dia dengan sengaja menggigit bibirnya dan mengeluarkan darah. Tindakannya itu cukup untuk menakuti kedua saudara. Ketika mereka melihat bahwa Chu Feng jatuh ke tanah dan bahkan memuntahkan darah, mereka hanya ingin mendapatkan kembali beberapa wajah mereka. Setelah semua ini, mereka tidak ingin membuat marah orang di belakang Chu Feng. Meskipun mereka takut di hati mereka, ketika mereka melihat Su Mei yang datang, sehingga mereka berdua tidak mengulurkan tangan ke arah Chu Feng, dan hanya bisa memasang wajah jahat sebelum berkata sambil menunjuk Chu Feng. Chu Feng, ini adalah harga yang harus kamu bayar setelah menyinggung Su Mei. Su Mei, saudari tetua Su Rou, Su Mei, mendengar nama Su Mei, ini telah mengejutkan orang banyak yang mengamati kejadian ini. Nama Su Mei tidak asing lagi bagi mereka, karena itu adalah orang yang sangat berbakat yang semua orang tahu. Telah dikatakan bahwa Su Mei adalah kecantikan yang luar biasa, dan hanya memasuki sekolah Azure Dragon tahun ini, jadi itulah sebabnya sangat sedikit orang yang mengenalinya. Tetapi karena Su Mei sangat berbakat yang berada di level 7 pada usia 14 tahun, dia langsung diterima sebagai murid pelataran dalam sebagai pengecualian.
Pada hari yang sama saat dia memasuki pelataran dalam, dia juga masuk ke dalam Wings Alliance. Setelah membandingkan penampilan Sumei dan lencana Wings Alliance di dadanya, semua orang lebih yakin tentang identitasnya. Pada saat itu kerumunan tersebut menjadi gempar, karena nama Sumei benar-benar terlalu terkenal. "Aih, siapa bocah itu? Aku melihat dia akan mati jika dia telah menyinggung Sumei." "Aku pikir juga begitu. Aku juga pernah mendengar kalau saudara naga dan macan itu berkata, bahwa dia adalah Chu Feng. Jika dilihat dari wajahnya, dia seharusnya idiot itu. Dia benar-benar tidak tahu seberapa tinggi langit, dan seberapa dalam jurang itu," ucap para kerumunan. Saat itu hampir semua orang berpikir, bahwa Chu Feng sudah mati. Karena keberadaan Su Rou, posisi Sumei di pelataran dalam tidaklah rendah. Juga dengan penampilannya yang cantik, dia sudah menjadi pasangan pilihan bagi semua jenis orang jenius di lingkungan istana. Siapapun yang berani menyinggung perasaannya, itu sama saja dia sedang mencari kematiannya sendiri. Sumei pun tiba di depan Chu Feng. Ketika dia menatapnya yang perlahan naik kembali, dan juga ada genangan darah di depannya ini, wajah Sumei seketika saja berubah. Dia tiba-tiba berpaling dan menamparkan saudara naga dan macan, lalu berteriak dengan keras. "Plak-plok, siapa yang menyuruhmu untuk memukulinya? Apakah kamu ingin mati?" teriak Sumei. "Mengutuk. Eh, apa yang terjadi?" ucap kedua saudara itu. Dua tamparan dari Sumei ini sangatlah jelas. Tidak hanya itu benar-benar membingungkan naga dan macan bersaudara, dia bahkan mengejutkan kerumunan yang sedang mengamati. Bukankah Sumei mencoba untuk menangkap Chu Feng? Apakah kedua saudara berusaha untuk membantu Sumei? Situasi macam apa ini? Dan mengapa Sumei malah memukul kedua saudara itu? Dia bahkan tampak seperti peduli dengan Chu Feng dan itu benar-benar mengacaukan pikiran semua orang. "Apa yang kamu lihat? Apa yang harus dilihat? Jika kamu terus mencari masalah, aku akan mencongkel mata kamu keluar," ucap Sumei. Tepat pada saat itu, Sumei tiba-tiba berbalik. Kelucuan dari wajahnya yang cantik tidak lagi ada di sana, dan sepasang matanya yang menembakkan dua sinar dingin, itu benar-benar menakuti orang banyak. "Oi, apakah kamu baik-baik saja?" ucap Sumei. Setelah menakuti kerumunan, Sumei berjalan menuju Chu Feng. "Aku baik-baik saja, ini bukan apa-apa," balas Chu Feng sambil berdiri, dan menggunakan jari-jarinya untuk menyeka darah di bibirnya. Bahkan luka gigitan kecilnya juga muncul. Kamu memang bajingan," teriak Sumei. Pada saat itu, Sumei tiba-tiba mengerti. Dia tidak meludahkan darah dari serangan barusan, ternyata dia hanya bertindak untuk hiburannya sendiri. Dan aktingnya itu begitu nyata, sehingga itu dapat menipunya. Pada saat itu Sumei benar-benar ingin melompati dan menggaruk wajah Chu Feng sampai ngebul. Tetapi dia masih ingin mengikatnya, dan karena itulah dia masih menahan duru. Dia segera berbalik, kemudian memandangi saudara-saudara lalu berkata, "Ikuti aku." Setelah itu, dia dengan cepat berjalan keluar dari kerumunan di sekitarnya. Mendengus. Saat itu saudara naga dan macan sudah sangat marah. "Karena bagaimanapun kamu mengatakannya, mereka masih orang-orang terkenal di pelataran dalam. Dan setelah menerima tamparan Sumei di depan orang banyak, wajah mereka sudah tidak ada lagi. Tetapi karena status Sumei, mereka tidak berani melakukan apapun pada Sumei. Kekuatan mereka juga kalah darinya. Jadi pada akhirnya, mereka hanya bisa mendengus dan mengikuti dengan dingin. Setelah tiba di tempat kosong di mana tidak ada orang, Sumei menghela nafas dan berkata dengan wajah meminta maaf. "Maafkan aku untuk saat ini. Hanya saja, Chu Feng memiliki area yang khusus. Aku juga baru tahu tentang hal itu, sehingga kami tidak bisa menyinggung perasaannya." Sumei ingin memberitahu kedua saudara ini, bahwa Chu Feng memiliki kekuatan mental. Dia sangat mungkin telah berkultivasi dalam teknik misterius,
Tetapi setelah mempertimbangkan bahwa itu adalah rahasia Chu Feng, dan akhirnya dia tidak mengatakan kebenaran itu sepenuhnya. Mendengar kata-kata Su Mei, kedua saudara sangat berpikir pada saat yang sama. Di mana, Chu Feng saat ini bisa mendapatkan kesan baik Su Mei. Kemudian setelah Su Mei dan dua bersaudara itu pergi, Chu Feng merasa sangat bosan. Jadi dia merapikan pakaiannya, dan meninggalkan kerumunan tersebut. Itu karena, dia tidak ingin menarik masalah yang tidak perlu. Chu Wei, itu, ucap seseorang. Tepat pada saat itu, 10 orang keluar dari kerumunan. Itu adalah Chu Wei, Chu Zhen, beserta yang lainnya. Dua tas mereka terlihat penuh, dan bisa dikatakan bahwa mereka memiliki panen yang cukup bagus. Namun sayangnya, itu hanyalah obat spiritual yang berkualitas rendah. Mereka juga melihat pemandangan yang baru saja terjadi, dan pada saat itu mereka merasa sangat heran. Tampaknya Chu Feng diundang oleh aliansi Wings bukan hanya kebetulan semata, akan tetapi memang ada hubungan yang tidak bisa dijelaskan. Kamu juga pernah mendengar bahwa, dalam ujian murid pelataran dalam tahun ini, itu ada orang yang ganas yang membunuh 40 binatang buas sendirian kan, ucap Chu Zhen. Setelah beberapa pemikiran, Chu Wei kemudian membuka mulutnya. Tentu saja kita pernah mendengarnya. Pria itu benar-benar kuat, dan dia adalah karakter yang menjadi trending topik yang dibicarakan di pelataran dalam. Tetapi dia menyembunyikan dirinya dengan sangat baik, sehingga tidak ada yang tahu siapa dia, ucap Chu Wei. Bahkan tidak ada akhir dari pujian itu, ketika semua orang menyebut orang ganas tersebut. Lalu jika aliansi sayap memilih anggota baru pada murid-murid baru, kemungkinan siapa yang menurut kamu akan menjadi target undangan mereka? Tanya Chu Wei. Tentu saja orang yang galak itu, jawab orang di kerumunan yang memiliki pikiran yang sama. Chu Wei, maksudmu, tiba-tiba saja seseorang bereaksi pada pertanyaannya. Setelah semua, sampai hari ini, satu-satunya murid baru yang diundang oleh aliansi sayap adalah Chu Feng. Tetapi untuk menghubungkan Chu Feng dalam kesan mereka dengan orang ganas seperti idola itu, tampaknya itu hampir mustahil bagi mereka. Jadi, itulah sebabnya ada seseorang yang menolak undangan itu. Tidak mungkin. Bagaimana bisa Chu Feng menjadi orang yang ganas itu? Apakah kamu benar-benar tidak mengerti Chu Feng? Sejak memasuki sekolah Azure Dragon, kamu hanya menggoda Chu Feng saja, karena dia tidak bisa memasuki pelataran dalam. Siapa yang akan tahu kekuatan sejatinya? Ucap Chu Wei. Dengan kata-kata Chu Wei barusan, semua orang langsung membisu, dan tidak bisa mengatakan apa-apa karena kata-katanya adalah kebenaran. Sejak mereka masih kecil, mereka selalu memandang rendah Chu Feng. Mereka juga merasa bahwa, dia bukanlah bagian dari keluarga Chu. Namun, Chu Feng menggantungkan gelarnya sebagai bagian dari keluarga Chu, dan pada akhirnya mereka melihatnya sebagai orang yang tidak tahu malu. Selain mempermalukan Chu Feng dan merendahkannya, tidak ada yang benar-benar mengenalnya dengan sangat jelas. Aku setuju dengan kata-kata Chu Wei. Tepat pada saat itu, Chu Zhen yang pendiam pun akhirnya berbicara. Kita semua selalu meremehkan Chu Feng. Dan karena itulah, saudara lelaki aku Chu Cheng, dia harus membayar harganya. Aku harap kalian tidak menyinggung Chu Feng lagi, atau kalian pasti akan menyesalinya. Setelah mengatakan itu, Chu Zhen pergi dulu. Chu Wei dan yang lainnya juga tenggelam dalam pemikiran yang mendalam, karena mereka juga tahu alasan mengapa Chu Cheng tidak berpartisipasi dalam perburuan obat spiritual. Setelah beberapa terburu-buru di jalan, Chu Feng akhirnya berjalan keluar dari gunung obat spiritual, dan tiba di alun-alun di pintu masuk. Pada saat itu, sudah ada sejumlah besar murid pelataran dalam yang berkumpul di sana. Banyak panen orang tidak terlihat buruk, dan alun-alun itu sangat ramai, ketika orang berbicara tentang hal-hal menarik yang terjadi di gunung obat spiritual. Chu Feng, sebuah suara yang akrab terdengar, dan Chu Yue pun menatapnya dari dekat. Kelompok Chu Yue itu memiliki 11 orang anggota.
Selain Chu Yue dan dua anggota keluarga Chu lainnya, sisanya adalah orang-orang yang bergabung dengan aliansi Chu di kemudian hari. Orang-orang itu sangat sopan kepada Chu Feng, jadi kesan Chu Feng pada mereka tidaklah buruk. Karena Chu Feng melihat mereka, tentu saja dia akan pergi dan menyapa mereka. "Oh, panenmu ini tidak buruk juga, bahkan kamu benar-benar mendapatkan dua tas penuh," ucap seorang keluarga Chu. "Ya begitulah, itu cukup mengesankan bahwa satu orang bisa mendapatkan panen lebih daripada kita semua. Karena kami tidak tahu mana yang merupakan obat spiritual, jadi daripada kami malu, kami bahkan mengambil rumput liar di sini." "Hahaha," ucap yang lainnya. Tapi ketika Chu Feng semakin dekat, dua anggota keluarga Chu lainnya berbicara dan membahas tas Chu Feng. Mereka tidak percaya bahwa Chu Feng yang seorang diri mampu mengumpulkan lebih banyak daripada kelompok mereka sendiri. Melihat hal itu, Chu Yue ingin memarahi mereka. Tetapi untuk tidak membiarkannya berbicara, Chu Feng akhirnya berkata terlebih dahulu. "Chu Yue, kamu sudah hampir menembus ke tingkat 5 ranah spirit kan? Anggap saja ini sebagai penghormatan adik lelakimu," ucap Chu Feng. Saat Chu Feng mengatakan itu, dia memasukkan tangannya ke dalam tasnya. Dan ketika tangannya keluar, sekelompok obat spiritual keluar juga, dan dia memasukkan semuanya ke lengan Chu Yue. "Chu Yue, karena ada hal lain yang harus aku lakukan, jadi aku akan pergi duluan," ucap Chu Feng. Chu Yue pun terpana oleh gerakan tiba-tiba yang dilakukan Chu Feng barusan. Ketika dia kembali ke akal sehatnya, Chu Feng sudah berjalan cukup jauh. Dia hanya bisa melihat bahwa orang-orang di sekitarnya secara mengejutkan menatap lengannya, dan mata mereka dipenuhi dengan kekaguman. Dia segera melihat ke bawah, dan seketika, Chu Yue langsung terpana. Dalam pelukannya, itu ada 13 obat spiritual berwarna merah. Itu bukan rumput roh tanah kualitas rendah, dan mereka adalah Sky Spirit Grass yang berkualitas sedang. Tidak ada yang bisa tetap tenang ketika mereka berpikir tentang tas Chu Feng, yang mungkin saja penuh dengan rumput Sky Spirit ini. Tentu saja jika mereka tahu bahwa di tas Chu Feng yang lain penuh dengan Saint Spirit Grass, mungkin akan banyak orang yang bahkan akan berpikir untuk mati saja. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.